Jadi ini teman-teman semuanya, dia itu datanya udah beda, dulu dituakan dan sekarang bisa kembali ke Taiwan. Nah, apa syaratnya? Apa konsekuensinya? Dan bagaimana kedepannya? Simak video berikut ini ya. Nah, halo teman-teman semua, kembali lagi di PMI Taiwan ya. Dan kali ini kita akan bahas terkait ini, terkait data yang beda yang memang sekarang itu tidak bisa kembali ke Taiwan, yang di Teto itu tidak bisa kembali ke Taiwan karena paspor sama KTP-nya beda. Nah, ini sebenarnya ada cara untuk tetap bisa kembali ke sana ya, tapi yaitu tadi semuanya ada risiko. Nah, teman-teman kalau menyamakan datanya itu, yaitu sesuai dengan KTP, paspornya dirubah sesuai KTP, itu pun bisa. Tapi akibatnya tidak bisa kembali ke Taiwan. Dan jalan satu-satunya adalah menyamakan KTP, KK dan lainnya ke dalam paspor. Tapi itu pun nanti ada konsekuensinya ya. Tapi kalau teman-teman bisa menyamakan itu dengan paspor dengan biaya antara 3 sampai 7 jutaan, tergantung mau jalan apa, itu bisa. Tapi konsekuensinya adalah jika teman-teman semuanya, apalagi kalau sampai merubah nama ya, merubah tanggal lahir ataupun merubah nama, itu konsekuensinya ketika teman-teman mempunyai aset ataupun mempunyai barang atas nama teman-teman di Indonesia. Misalnya teman-teman mempunyai sawah atas nama teman-teman semuanya, dan ketika namanya nanti udah berubah ataupun datanya udah berubah, maka suatu saat itu akan bermasalah. Rumah juga begitu, kemudian yang lain-lain ya, seperti mobil dan lain sebagainya, nanti kalau datanya berbeda maka suatu saat bermasalah ya. Kalau cuma mobil sih enak ya, tinggal balik nama saja. Tapi kalau seperti sawah, seperti lainnya, apalagi yang berurusan dengan bank dan lain sebagainya, itu nanti akan bermasalah kedepannya. Dan itu konsekuensi ya memang yang harus ditanggung ketika kita merubah nama kita atau merubah tanggal lahir kita yang tidak sesuai lagi ya, apalagi semuanya sudah berubah. Itu konsekuensi yang harus ditanggung. Jadi sebenarnya ada jalan terbaik sih untuk teman-teman semua yang ex Taiwan, datanya udah dirubah, itu sebenarnya jalan terbaiknya itu ya pindah negara aja biar tidak resiko. Jadi resiko yang ditanggung biar nggak ganda ya. Dulu dituakan, sekarang merubah data biayanya mahal. Suatu saat ketika teman-teman semuanya ingin kembali ke data asli untuk mengurus sesuatu, maka itu pun akan membutuhkan biaya yang cukup mahal juga, dan itu ya resiko yang harus ditanggung. Tapi semua kembali ke teman-teman ya. Kalau memang teman-teman uangnya banyak ya oke aja. Nah, sebenarnya tuh banyak PT yang menolak ya seperti ini. Dituakan beda data seperti ini, banyak PT yang menolak ya, karena mereka juga berpikir ya ntar kasihan lah kalau akhirnya mereka bisa berangkat dan datanya rancau yang di Indonesia rusak, kemudian seperti ini konsekuensi beratnya. Itu banyak PT yang menolak, walaupun ada 1-2 juga yang menerima, tapi ya dengan konsekuensi itu. Ya sebaiknya itu dijelaskan ke teman-teman semuanya yang sedang proses ke Taiwan, yang udah dituakan datanya. Jangan sampai itu tidak dijelaskan, bilangnya cuma di PT saya bisa gini-gini tanpa dijelaskan konsekuensinya tadi. Akhirnya mereka proses, kemudian suatu saat kembali mereka akan bermasalah. Jadi mereka akan menanggung dua konsekuensi lagi ya. Jadi dulu ke Taiwan udah dituakan, mereka nggak pernah dijelaskan, suatu saat seperti ini efeknya, sekarang mereka kena dampaknya, dan sekarang mereka digitukan lagi untuk membayar sekian, semua disamakan dengan paspor, tidak dijelaskan konsekuensinya, suatu saat akan seperti ini. Suatu saat 10-15 tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan dia pulang ke Indonesia, dia bermasalah, dia akan menanggung lagi. Semuanya hanya untuk demi cuannya saja ya. Jadi sarannya, daripada bermasalah seperti ini, ya benar sih semuanya memang cuan, semuanya uang, sebaiknya pindah negara aja. Pindah negara itu lebih baik daripada memaksakan diri seperti ini yang nanti efeknya kita nggak tahu. Ya kayak teman-teman dulu lah, dulu umurnya dituakan, nggak pernah kan berpikir seperti hari ini kalau umur dituakan nggak bisa kembali ke sana. Nah, nggak pernah berpikir kan. Sama sekarang umurnya dulu udah dituakan, sekarang disamakan dengan paspor, kita juga nggak pernah berpikir lagi 10-15 tahun ke depan akan seperti apa, apakah kita akan bermasalah dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Jadi sebaiknya hindari seperti ini jika tidak siap dengan konsekuensinya.